Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Ya, dan pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan gameplay dari game Mini DZ kedua. Dan ya, untuk episode kali ini, apakah kalian bisa menebak? Ya, pasti di thumbnailnya tahu sih. Dan ya, maksud gue gini, sekarang Watchtower alias menara pengawas gua udah mencapai level 4 guys. Dan yang pastinya kita sudah bisa membuka map baru guys. Nah oke, kita sudah berada di pangkalan angkatan darat kalau nggak salah guys. Dan ya oke. Dan menurut gua kayak hampir sama ya, suasananya kayak di mana itu? Aduh, internet gua kok agak ngelag ini. Kayak di mana tuh? Di depot angkatan darat TC ya. Hampir sama menurut gua, dari jalannya dan rumputnya juga hampir sama. Oke, sono ada Among Us ya. Oke, kita harus menyelinap guys kalau bisa. Aduh, ini yang jadi masalah, agak nge-lag. Nah, oke lah. Oke, syukur-syukur udah sembuh ini. Udah sembuh, udah sehat kembali jaringannya. Nah, oke. Oh, 6 kali ya lumayan lah. Meskipun dapat 6 ya. Nah, oke. Mari kita lanjutkan. Dan ya, sejauh ini masih belum ada apa-apa. Dan sekarang kita menemukan ini. Sesuatu. Oh, ada memo. Di situ mana? Itu ada zombie, gua harus berhati-hati. Guys. Hati-hati, guys. Oke, dari semoga aja gue bisa mendapatkan senjata baru, guys, di sini. Mungkin senjata yang belum pernah gue dapetin sebelumnya. Kalau nggak gitu ya, semoga aja gue bisa mendapatkan KAM lah atau apaan gitu. Oke, zombie yang tadi lihat gua, tapi gua harus tetap santai, tetap waspada. Ada sesuatu di dalam ruangan ini guys. Itu ada Usaka ya. Mungkin nggak usah lah. Untuk Usanka ya namanya, bukan Usaka. Usanka ya, mungkin nggak usah gua ambil lah. Hah? Oh, kunci. Oh, isi. Gue tahu. Pikir apaan? Was, dan di kanan tadi kalau nggak salah ada zombie yang ngeri guys. Yaitu zombie yang membawa armor itu guys, yang memakai armor ya. Kayak zombie PUBG itu ya, kayak PUBG lah. Mana tuh tadi zombinya? Aduh, gue agak ngeri sih kalau ada itu ya. Semoga aja nggak tahu lah kalau gue ada di sini ya. Ya lah, kira kita menyelinap. Oh, ada perban lumayan. Dan oh, di sana ada zombie. Oke. Oh, ada terpal, mantep tuh. Lumayan, dapat berapa ya terpal? 4 atau entahlah. Oke. Yang penting kita kalahin zombinya terlebih dahulu, oke? Okay? Dan di sana ada MREE. Entah ya, itu MREE atau bukan? Oke, ya, hati-hati MREE beneran dong. Oke, nice. Nah, oke, mari kita menelusuri jalan. Apakah dia tahu? Sepertinya kalau gue tadi jalan lurus, tahu, ketahuan. Oke lah, aman. Mari kita lanjutkan. Dan di sono ada kayak bekas bangunan. Apakah ada sesuatu? Oh, ada sampah. Enggak lah, kalau sampah, enggak dulu. Oke. Oke, dan di sini jalannya nyabang, guys. Oke, mungkin gue akan kesini terlebih dahulu karena ya, ini ada sesuatu ya, ada apa ini namanya? Ada entah ini apa ya. Wih, lumayan banyak. Banyak nih zombinya. Satu-satu aja. Jangan keroyokan ya. Nice, oke. Okay. Ada Among Us. Among Us merah. Wah, ini sepertinya lebih tebel ya ketimbang yang kuning. Iya, sepertinya sih ya. Oke, okay, mantap. Mereka udah gua kalahin, tinggal yang ada di sono. Ya biasa sih menurut gua kayak depot angkatan darat TC sih. Tapi entah, gua masih belum tahu apa bedanya. Oke, kita kesini aman kan? Oke, wih, ada zombie tuh. Oke, guys, dia pergi. Lal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 
Oke, mantep, itu ada tali. Tambahkan, untung gua ada MRE tadi. Nah, ini kita pakai, guys. Oke, di sini ada peluru, guys. Oke, mantap. Wih, ada musuh tuh. Gua harus mengendap-endap ini. Oh, nah. Lah. Ketahuan dong. Oke, mantap. Untung mereka semua nge-like. Yes. Mantap lah. Untung nge-bug, guys. Untung mereka nge-bug loh. Kalau enggak pasti ya udah ngejar gua sih. Oke, mungkin gue akan menggunakan shotgun gua, guys. Nah, meskipun gua hanya bawa 30 peluru ya. Iya bener, 30-an peluru. 30 pas sih. Oke, kita harus berhati-hati. Aduh. Dan dia nggak tahu kalau gue ada di sini. Ya udah kalau gitu. Awas, gua harus berhati-hati ini. Oke, dia balik, guys. Dia balik. Oke, mereka dia menjauh dan di sini nggak ada apa-apa, guys. Oke. Mana tuh? Oh, baret juga ada sih di rumah.
pangkalan ya, maksud gua. Oke, jangan tahu. Oke, mantap, nggak tahu ada apa di dalam. Sampah dong, please lah. Senjata, yuk, senjata gitu. Ayo, kita menyelinap di sini. Di dalam, ada sesuatu sampah itu. Wih, di sana ada. Oke, mungkin gue akan melumpuhkan zombie ini. Bam. Langsung hilang, guys. Gila gak tuh? Oke, nice. Mantap sih shotgun untuk damage-nya. Oke lah. Meskipun jika kita mengalahkan zombie militer perlu sekitar 3 peluru ya. Karena dia pakai armor, guys. Kecuali kalau nggak pakai armor ya. Udah beda lagi itu. Oke, mungkin gue akan pakai ini nih. Nah, pisau ini, guys. Waduh, dia hadapnya kemana ini? Nah, oke. Aman. Oke. Nice, oke. Tinggal satu kalau nggak salah tadi zombinya. Tapi nggak apa-apa, kita mengendap-endap aja. Di sini ada peluru ya. Oke, peluru beneran. Wih, gue aman karena gue ada gas, mas. Wuh. Bam. Oke, sini lu. Oke. Sakit bener. Nice. Oke, kendaraan udah berhenti dan oke. Di sana ada kacang bisa. Jangan lupa untuk dibawa, guys. Ya, untung gue bisa mendapatkan banyak makanan ya di sini. Kalau enggak ya, aduh. Oh ya, by the way, buat penjahat atau banditnya gimana tuh? Bukannya makin serem di sini? Wah, bisa jadi tuh. Oh ya, makanan, guys. Gue butuh makanan. Tunggu dulu ya. Gue ingin cari berry karena gue tadi kayak lihat ada berry ya. Berry merah di sekitaran sini. Oke, berrynya udah gue petik dan udah gue makan. Lumayan lah buat nambah bar makanan. Dan oke, mari kita lanjutkan. Nah, oke, di sana ada sesuatu lagi, guys. Ada ya tempat yang sama, hampir sama seperti tadi. Atau bahkan sama. Di sana ada sesuatu, guys. Ada peluru tapi dijaga oleh dua zombie. Oke, menyelinap. Oh, mantep, ada shotgun, peluru shotgun maksud gua. Mantep lah, jadi gua mempunyai 27 lagi. Oke, mantep, 27 peluru cadangan. Dan di barrel kalau nggak salah ada 6 ya. Ada 6, oke, mantep. Mari kita masuk, permisi, adakah orang di sini? Apakah ada bandit? Saya nggak tahu. Oke, kita coba masuk. Uzi. Oh, wis, gila, wis, gue dapat, wis, gila, mantap lah. Oke, saatnya makan pakai ini aja, MRE biar langsung penuh ya. Mantap lah. Oke, kita lanjutkan, guys. Waduh, ini kayak bau bandit gini ya. Mosin, gila, wih, bersandingan loh sama si Yuzi ya. Weh, nice. Oke, mungkin gue bisa pakai ini nih. Kelelawar kuku. Nice, wih, keren. Aduh, ada si Amumus lagi di sono. Aduh, ada zombie lagi di sono. Waduh. Jadi semoga aja nggak tahu ya. Wih, mereka nggak tahu. Kalau gue ada di sini, kalau gue tembak pasti mereka semua udah tahu ya. Waduh, ini nih. Enak banget sih ini pakai shotgun ya. Sayangnya peluru gua nggak terlalu banyak ya. Tapi oke lah, lumayan. Nice. Wih, mantap. Mana lagi zombinya? Hati-hati. Oke, aman kan? Aduh, gue ke-stuck. Oke, kita ada tali. Lumayan, dapat 2 bata-bata ya kalau di-convert. Di dalam ada chest. Please, ada chest. Chest, please. Wih, chest orange. Sepertinya ini adalah chest orange pertama kali kita, guys. Nah, oke. Mari kita lihat. Mari kita cari siapa pemegang keycardnya, guys. Dan ya, peti orang nggak menggunakan kunci biasa ya. Kalau nggak salah menggunakan kartu ya. Oke lah. Sepertinya bukan ini sih, bukan si zombie ini ya. Gue yakin. Sepertinya yang tadi lah, yang sono tadi ya. Mana tuh tadi zombinya? Udah pergi. Oh, di sana. Bener kah? Oh, itu. Nah, ini sepertinya dia yang bawa keycard-nya ya. Oke, mana tuh keycard? Bukan, guys. Gak ada. Bukan dia berarti. Wih, prediksi gue salah. Oke. Tidak cukup ruang. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, mantep. Gak cukup. Cukup. Gue kira gak cukup. Sini ada suar. Cukup? Gak cukup. Oke, apakah zombie yang udah gue kalahin tadi ya? Oke, tunggu dulu, mungkin gue akan looting di sini. 9 mm lumayan, dan di sini ada
Oh, enggak usah ke perban. Oh, kacang bisa, lumayan ini. Oke, habis itu kita coba looting di sini, guys. Kita dapat apa? Peluru ya. Oh, beacon taktis. Duh, enggak cukup ruang juga dong. Nah, oke, beacon taktis sudah gua ambil. Nah, oke, sepertinya yang tadi, guys. Zombie-zombie yang gua kalahin tadi ya. Enggak ada loh. Oh, berarti dia dong yang bawah. Dia dong. Oke. Oke, sini lo. Nice, oke. Maka dia yang bawa. Bener dia dong. Waduh, gue salah kira ini. Oke lah. Untung gue dapat kartu kunci. Oke, mari kita membuka itu, guys. Chest orange. Oke. Ini apa yang aduh, ngeprem. Ngeprem. Guys, ngeprem. Oh, oke. Oke. Aman. Itu tadi nge-lag. Aduh, oke. Kita dapat apaan? Wiz. Gue dapat dua wiz. Gila, mantep. Tapi nggak cukup ruang. Nah, oke, mantep. Ternyata isinya adalah wiz, guys. Oke, dan kita bisa lanjutkan sih sebenarnya. Lanjutkan atau pulang ya? Aduh, ini nih. Pilihan yang agak sulit. Oh, di sana ada suara. Enggak lah. Oke, dan di sini jalannya buntu, guys. Wih, ada dia dong. Oke, dan gue masih dikejar, dan parahnya gue dikejar sama zombie yang kayak PUBG itu ya. Waduh. Dan di sini ada sebuah gudang, sebuah sih. Iya. Oke. Tuh. Oke, serang dia. Ternyata ada bandit di sana. Tuh. Serang tuh. Ah, jangan gue mulu dah. Nah. Oke. Aduh, gak ketahuan. Waduh. Banditnya udah hilang ah. Oke, mantap. Aduh. Oke, dikit lagi. Aduh. Oke. Bandingnya udah hilang kan? Oh, ini nih. Oh, ada dua. Ada dua. Oke, kita unboxing, guys. Tas yang dibawa oleh si bandit. Oke, mantap. Peluru shotgun banyak ya di sini. Ternyata banyak juga. Oke lah, mantap lah kalau gitu. Dan oke, kita buka yang satunya. Ada apa, guys? Kita coba lihat. Ada, oh, oke, lumayan. Aduh, nggak cukup ruang dong. Dan oke, di bagasi mobil ada apa? Ternyata nggak ada. Dan di dalam ada apa, guys? Ada MRE ternyata. Nah, oke, dan di sana masih ada gudang, guys. Dan gue tadi tahu kayak ada zombie ya. Oke, itu dia. Ada. Bener ada zombie. Oke, gue kira masuk gudang, ternyata nggak masuk. Oke. Ayo. Nice, oke. Wih, dia. Oke, dia nggak tahu. Saatnya kita cerang. Nice, oke. Dan kita coba untuk membuka bagasi. Ternyata nggak dapat apa-apa. Dan kita coba masuk. Oh, ada peluru, tapi enggak lah. Bayonet. Oke, bayonet. Nice, oke. Udah gua ambil. Habis itu mungkin gua akan pulang. Nggak tahu lah gua udah habis atau belum, tapi ya mungkin gua akan pulang sekarang, guys. Dan ya, ini adalah hasil loot yang barusan gua dapatkan ya. Yaitu gua mendapatkan total berapa ya? Waduh, banyak sekali senjata ya. 5 senjata, guys. Ada ini nih, kunci, wis, mosin, wis lagi sama bayonet. Total ada 5 dan wih, lumayan lah. Nah, oke, kita sudah sampai di pangkalan dan ya. Oke lah, guys. Segini aja video untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan menonton sampai habis. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.